Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Belum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Yesaya 42 ayat 9. Iya. Ini ayat Yesaya 42 ayat 9 ini ayat yang relatable banget buat gue. Udah pernah gue alami. Nanti link blognya gue cantumin di blog deskripsi. Gue cuma mau bilang. Ya, aku pernah mengalami ayat ini yang ada apa yang gue sendiri bingung kenapa gue bisa ngalamin kayak gitu. Yang kalau kalian di posisi kayak gitu ya, misalnya kalian dapat mimpi melihat satu peristiwa terus tiba-tiba berapa hari kemudian setelah kalian melihatnya gitu jadi kenyataan, apa yang kalian lakuin itu, apa reaksi kalian? Kalau gue, karena gue beberapa kali ngalamin dari kecil juga, sejak gue kecil juga, gue kayak takut, bingung juga sama kayu, kaget juga, surprise. Karena itu semacam kesaksian gue ayat Yesaya 42 ayat 9 ini. Sekali lagi lewat ayat ini juga, lewat ulang lembaran ini juga, gue sekali lagi minta maaf kalau ada kata-kata gue di blog gue, di email notes, sama di blog gue, channel YouTube ini gue nulis yang nyinggung kalian. Tapi percayalah, gue gak ada bikin konten biasa negatif. Kalau gue bilang aja gak ada, sekali lagi mau mana atau gue ada keapadaan gue. Karena gue gak ada niat sama sekali. Episode semuanya gak dibisik, semoga semuanya dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat selalu, panjang umur. Semoga pandemi cepat berlalu ya. Tuhan berkati kami semua.